Ya pemirsa, kurang dari satu tahun menjelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terus melakukan persiapan menuju pemilihan umum 2024. Hingga saat ini KPU Provinsi Jambi telah menyelesaikan beberapa tahapan untuk mensukseskan pemilihan umum 2024 mendatang. 354 hari lagi menuju pemungutan suara pada pemilihan umum 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terus gencar dalam mempersiapkan untuk mensukseskan pemilihan umum 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan beberapa tahapan sampai saat ini. Dapat dilihat dalam jadwal dan penyelenggaraan KPU Provinsi Jambi pada bulan Februari telah menyelesaikan tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan jumlah daerah pemilihan. Komisioner KPU Provinsi Jambi Abnizal menjelaskan, di Provinsi Jambi KPU telah melaksanakan penetapan proses peserta pemilu sesuai dengan keputusan KPU yang telah ditetapkan, kemudian telah menetapkan daerah pemilihan. Provinsi Jambi sudah melaksanakan tahapan pemilu 2024. Yang pertama tentu penetapan proses peserta pemilu sesuai dengan keputusan KPU, ada sudah ditetapkan peserta pemilu 2024. Itu ada 18 partai politik untuk nasional. Dan itu prosesnya sudah kita lakukan. Hari ini kewajiban kita sedang melakukan proses sosialisasi untuk peserta pemilu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.